Saya rasa bila kita mengimbau tragedi Christchurch yang berlaku di New Zealand, bagaimana suspek pembunuh itu berpegang kepada white supremacy, di mana mereka terlalu memperjuangkan kulit putih yang melampau sampai akhirnya melihat darah umat Islam sebagai darah yang halal. Maknanya isu melampau dalam agama menjangkaui agama Islam. Ya. Manusia ni, jalan syaitan ni dua. Sama ada dia melampau atas nama agama ataupun dia longgar tak nak agama. Agama berada di tengah, di tengah-tengah. Nabi SAW kata, punca manusia musnah antaranya melampau dalam agama, bukan tak mau amalkan agama. Nabi kata, iyyakum wal ghulu fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din. Jaga-jaga kamu jangan melampau kerana rosaknya orang-orang terdahulu daripada kamu kerana melampau dalam agama. Mhm. Yani dia nak Nabi respon kepada apabila Nabi minta Ibnu Abbas pergi kutip biji-biji batu untuk dilontar pada pada jamrah. Kemudian Ibnu Abbas menguntip biji-biji batu yang sebesar kacang kuda dan letak kecil-kecil pada tangan Nabi. Nabi kata ya, mitla haula, Nabi kata macam ni je saiznya. Jangan melampau. Maksudnya kalau ambil besar ni, ini melampau. Harta dalam hal itu melampau, apatah lagi kalau kita nak mengamalkan agama lebih daripada yang disukat oleh Nabi. Kononnya kerana kita nak mengamalkan agama lebih daripada Nabi, ataupun kita kadang-kadang ekstrim kerana orang dosa kita jadikan kafir, perkara yang khilaf kita jadikan sesat. Ini semua adalah perkara-perkara yang melampau, yang mana dilarang di dalam agama.